Berikutan PM berucap dalam bahasa Melayu di pentas dunia. Kita mula kenal siapa di kalangan kita merupakan pengkhianat bangsa. Kriteria mereka selalu menyatakan bahasa Melayu tak ada standard. Negara nampak lemah, memalukan je. Yang memalukan sepatutnya engkau. Kepada negara kau seperti kukuran timah. Kepada kami kau tikam jari guna telunjuk. Kau sedar tak Bangladeshi, Indonesia, Rohingya sekalipun boleh bertutur sesama mereka dalam bahasa Melayu dengan bangganya, walaupun mereka baru tiba. Yang kau keturunan nenek moyang dah bertapak lama pun tak fasih-fasih sebab sibuk mengagungkan bahasa penjajah. Tempoh hari bukan main semangat laungkan kata keramat merdeka. Hakikatnya minda masih ditakuk lama. Hingga perkara 152 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan pun, kau masih lagi anggap bahasa Melayu bahasa yang tak ada standard, bahasa yang lemah. Apa kau sudah lupa pangling atau pura-pura linglung bahawa bahasa Melayu pernah menjadi bahasa lingua franca, membuktikan ia bahasa yang hebat, namun kini dianggap lemah oleh para pengkhianat.